Media sosial TikTok diramaikan oleh sebuah video yang diklaim memperlihatkan peluncuran matahari terbit buatan Tiongkok. Akun TikTok @Rizky_Alpino07 membagikan video itu pada 26 Juli 2021. Benarkah video yang beredar memperlihatkan peluncuran matahari terbit buatan Tiongkok? Berdasarkan hasil penelusuran kami, faktanya video itu memperlihatkan peluncuran roket SpaceX Falcon 9 menuju stasiun luar angkasa. Dilansir turnbackhoax.id, roket SpaceX Falcon 9 diluncurkan di pusat antariksa Kennedy NASA Amerika Serikat dan tidak ada hubungannya dengan Tiongkok. Dalam video terlihat seperti matahari terbit karena peluncuran dimulai pada pukul 5.49 pagi waktu setempat saat matahari belum terbit. Dilansir medcom.id, maksud matahari buatan adalah reaktor fusi nuklir untuk pengembangan penelitian tenaga nuklir di negara Tiongkok. Reaktor bernama HL2M Tokamak tersebut merupakan perangkat penelitian eksperimental fusi nuklir terbesar dan tercanggih di Tiongkok. Dan para ilmuwan berharap perangkat tersebut berpotensi membuka sumber energi bersih. Reaktor ini sering disebut sebagai matahari buatan karena panas dan tenaga yang dihasilkan sangat besar. Kesimpulannya, klaim bahwa video yang beredar memperlihatkan peluncuran matahari terbit buatan Tiongkok adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content atau konten menyesatkan. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.